kembali lagi di channel YouTube kami, Lili Portal. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe. Sekarang kita ada di Candi Ratu Boko ya, Yogyakarta, Sleman. Halo, ya terserah akhirin wah saja ya. Oke, kita akan ke base campnya Cika lagi. Ya, maaf keceletot. Ada siapa saja di sana? Nanti kita lihat ya. Hai guys, assalamualaikum. Ih, gini gak seorang di sini, oke. Udah sare anjing. Aduh. Udah sare langsung ngopi. Aduh. Ampun, ding. Nutas di yang habis dari Yogyakarta. Anjay, mantap. Man. Kebetulan banget. Aduh si banget tuh mendingan. Mau lah kak? Mau lah kak. Yes. Asik nambah ande ey. Kemarin ayo mengpengker parum lampu ayo nanti sebenernya nama kak. Oh ayo Jack. Jack sah? Hidup. Hidup. Gimana? Kok tadi kesana jaja. Nah, main laut. Mana iya, nambah lagi. Woo! Makin banyak orang, makin seru, guys. Aduh. Jigana genahan ngobrol di dia. Sare, guys. Ah, boleh udah dato, gitu. Asik. Alah, kumaha ieu teh? Mengkhawatirkan terus. Perjalanan sangat lancar ya, teman-teman. Dari Pagaden Baru sampai ke stasiun itu apa namanya? Ada Kutoarjo ya. Kutoarjo. Dari Kutoarjo saya beli tiket lagi. Kereta itu namanya Remax Gajah Wong, harganya 25.000 sampai Lempuyangan. Dari Lempuyangan saya berangkat naik beca ya, keliling-keliling itu naik Trans Jogja, harganya 3.500 sampai Prambanan. Sampai Prambanan 3.500 ya, 3.500 sampai sana. Saya malah ke sorean. Jadi pulang jam berapa? Pulang ke sini. Pulang ke sini dari Lempuyangan itu jam 12 lewat 2. Jam 12. Aduh. Kasus malam itu apa siang? Malam. Buset, pantesan baru ruten atuh. Naon apa baru ruten teh? Tuduh kene juga. Perjalanan jauh, guys. Ah, seru ah udang molor. Oke. Anjay. Kayak kamu cuman di Suroya kah? Maka diker putus cinta aja, guys. Terus kumaha nono wae? Ngapain aja di sana? Ya, di sana foto-foto aja lah, keliling-keliling Malioboro, keliling-keliling Candi Prambanan. Anjay. Ngeri. Itu apa namanya? Kota Sleman. Asik. Sama itu apa? Mengelilingi bandar udara yang terkenal itu di Jogja, Adi Sucipto. Asoy, iya betul. Terus di candi apa aja? Masuk ke candi apa aja? Masuknya tadinya mau ke Candi Prambanan malah udah tutup. Terus masuknya jadinya? Masuknya Candi Ratu Boko. Ratu Boko. Ah, ntar dikirimin aja ke sini. Nanti diupload di sini.
kalau ada, kalau punya apa, kalau punya foto-fotonya, kalau punya video-videonya, nanti kirimin aja ke sini. Foto banyak lah. Asai. Itu tadinya mau 3 lokasi ya, yang ke arah kanan itu ke kanan cari hijau, yang ke kiri itu Ratu Boko, kalau yang lurus itu Tebing Breksi. Asik, Tebing Breksi, kayak di luar negeri gitu. Kayak di dongeng. Mantap. terus itu lokasinya, lokasi Candi Ratu Boko itu ada di atas tebing ya guys. Kalau dari Candi Prambanan itu arahnya ke selatan, cuma 8 kilo lah, deket dari pasar Prambanan ke arah selatan. Berarti kalau naik mobil, naik apa kesana? Naik motor itu kemarin 10 menitan lah. Ngojek berarti ya? Iya ngojek. Dapat berapa ya? Ada berapa, keluar berapa uang? Ngojek itu 20.000 lah. 20.000. Tawar. Banyak bule-bule berani. Bule. Asai. Kan satu orang itu Jawa Barat tuh kalau. Perwakilan saya dari Subang ya, Jawa Barat. Ngelokok dulu. Itu ketinggiannya sekitar 300 meter dari Candi Ratu Boko itu. Candi Prambanan kelihatan. Kelihatan itu dari ketinggian Candi Prambanan. Candi Prambanan kan lumayan agak tinggi. Terus booking tiket buat pulang gimana tuh? Booking tiket buat pulang itu dari habis dari Candi Ratu Boko ya. Langsung pulang. Makan dulu itu di terminal Prambanan ya, Kabupaten Sleman. Langsung saya naik Trans Jogja ke arah Lempuyangan. Arah Lempuyangan 3.500. Ya. Tadinya saya mau beli tiket pulang di stasiun Prambanan itu gak ada. Saya ngojek lagi ke itu apa namanya? Prambanan itu. Naik Trans Jogja. Enggak, maksudnya gini, ngawatirin orang-orang di sini anjir. Orang-orang di sini pada nanyain semua, atau kemana gitu. Kan pusing juga jawabnya di sini kan. Kan kita liburan itu buat nge-vlog juga. Aja. Ya. Para netizen harap jangan pusing ya. Ya kalau punya uang lagi mah berangkat lagi. Asik. Jadi kapan berangkat lagi? Ya gak tahu ya, belum punya rezeki. Oke. Mungkin segitu dulu videonya ya. Iya. Segitu aja videonya, Pak. Tentang cerita-cerita A.A. Herinoah ini. Nah, nanti foto-foto sama videonya ada di video ini ya. Iya. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Mantap. Channel YouTube mantap. Kami Lili Portal. Mantap. Facebook kami Heri Noah dan @l_susanto. Mantap. Soe Santo. Iya, makasih. Oke, terima kasih. Ngetrip kembali. Nah, kita udah sampai di Ratu Boko, guys. Kembali ke sana tuh. Ratu Boko. Check it out. Jangan lupa main, kalau yang udah punya pacar, main sama pacar ya. Sekarang kita ada di tempat pemandian Ratu Boko.